Abang ya Ramadan. Dan soalan kedua daripada Syahrul Nizam tadi yang bertanya, dalam bulan Ramadan bila berbuat kebaikan pahalanya berlipat ganda, bila buat dosa macam berlipat ganda juga. Samalah bro. Maknanya kalau buat amalan Allah bagi ganjaran berlipat ganda. Tapi kalau buat keburukan sama juga. Jangan kata alah boleh kot. Tuhan maafkan kot, Tuhan ampunkan kot. Lagilah Tuhan marah kat kita. Sebab bulan Ramadan sepatutnya bulan kita berusaha memperkasakan ibadah, kita pula buat buat benda yang salah kepada Allah SWT. So, jangan sia-siakan Ramadan. Sebab ada yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, sia-sialah mereka yang masuk dalam bulan Ramadan dan keluar, sama saja dia punya sifat. Masuk Ramadan pun serupa, keluar Ramadan pun tak bertambah iman dan takwa. Maka, rugi, sia-sia Ramadan. So, jangan jadikan Ramadan anda ibarat pepasir yang terlepas dari tangan cewah. Jadikan Ramadan anda lebih bermakna. Jangan bermaksiat, fokuskan ibadat. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.